naik satu pagi tanah. Kita ada ribut tau, ada macam heavy snow. So tim-tim depan kita patah balik. So bila COVID ni baru kau fahaman kenapa jangan bagi orang luar cium peluk anak kau. Beban kau tu sebenarnya itulah syurga kau. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Untuk video kali ni, I ada tajuk yang very very special. Sebab tetamu hari ni is so special. Special sangat. Okay, hari tu I ada buat satu content tentang lepas kahwin tak boleh travel. So hari ni I ada bawa satu pasangan yang lepas kahwin pun still travel. Makin teruk. Makin teruk travelnya. Satu pasangan yang sangat popular di Malaysia. Oh yeah. Okay, diorang very famous. Especially in terms of kalau korang suka aktiviti pergunungan ke climbing ni, maybe you probably know them lah. Kita ada Nabila J dan juga Achan Ali. Achan merupakan seorang jurulatih sukan mendaki daripada KBL. Dan adalah lagi certificate-certificate dia yang aku akan mention kat dalam description ni nanti sebab panjang sangat. And isteri kesayangan dia iaitu Nabila J yang merupakan seorang consultant Mary Kay. So hari ni kita nak tanya tentang diorang, macam mana diorang bercinta dan mendaki gunung selepas kahwin. Ada perbezaan ke sebenarnya kehidupan sebelum dan selepas kahwin ni? Okay, so kalau macam akulah, sebelum ni memang suka jalan jugalah. Okay, nak kata perbezaan banyak, tapi in a positive way. Maksudnya, kalau dulu aku saya travel, bila dah ada family, dia makin banyak-banyak nak cuba. Sebab kita nak create memories dengan family lah. Yes. So kan, ada orang kan macam, oh sebelum travel boleh jalan sana sini banyak kan. Bila dah kahwin rasa macam tersekat. Macam oh tak boleh lah, I tak nak kahwin lah. Nanti dah kahwin, husband I tak boleh jalan. Dah ada anak aku tak boleh jalan. Tapi kita orang fikir lain lah. Kita orang fikir okay, sebab kahwin lah kena jalan. Sebab ada anak lah kena jalan. Because kita orang nak create the memory. Maksud macam anak kita orang mahu kepada, tak suka lah jadi makfal. Kita orang macam kau jangan cerita pasal dunia, but kau show to them. Macam Achan sendiri, dia pun sebenarnya ada pengalaman tour guide kan. So kau memang lagi banyak travel lah dari Nabila, betul tak? Yes. So sekarang kau dah kahwin, macam mana? Ada beza tak? Okay, jalan eh. Jalan kalau family ni kan, bila kau kahwin kan, kau start akan faham yang kau ada purpose. Kenapa kena jalan? So kalau kau seorang, maybe untuk memenuhi rasa kau nak jalan diri sendiri. Tapi bila kau berjalan dengan family first, kenapa kau kahwin? So kita kahwin sebab Tuhan. So Tuhan kata kau cintai aku, maka aku akan jagalah kau dan isteri kau. Tapi kalau kita travel, kau tahu, kalau kita travel kan, dia kau bawa isteri keluar, kita tengah build up kita punya relationship. So banyak orang kadang-kadang dia kata macam dia gaduh dengan husband dia ni, dia aduh tak cerai semua. So aku selalu tanya tau, kenapa korang bercerai, kenapa korang gaduh. So perempuan akan cakap aku tak buat apa-apa, laki akan cakap perempuan salah. Tapi sebenarnya kan, tak buat apa-apa tu ialah mistake. Tu mistake nombor satu. Sebab kau tak buat apa-apa. So bila kau travel ni, kau tengah build up each other, kau tengah kenal, kau tengah bodoh, masam dia. Apa je pasangan-pasangan, kau tengah belajar. Dan bila travel, kau ada dia je. Kau tak ada puan lain, kau tak ada nak message, kau tak ada WhatsApp. Kau pergi gunung, kau tak ada line. So baik buruk isteri kau, kau belajar menerima. So suami pula, kau punya perangai tak bertanggungjawab apa semua, dekat gunung ni lah akan dicabar. So bila kau travel, kau akan tahu lah beban kau tu sebenarnya itulah syurga kau. Tahan jawapan. Travel yang lupa buat anak bini. Sekarang ni last 2 years kot, tak silap aku. Korang macam tiba-tiba melahirkan bukanlah 3 tahun lepas tiba-tiba beranak. Terlahir seorang baby. Lepas tu 3 tahun lepas tak silap aku korang bawa cinta pergi gunung. So macam mana? Macam mana boleh datang idea nak bawa budak kecil pergi gunung Himalaya yang bersalji kan? Korang start Malaysia dulu pula. At least biasakan dia dengan sini. Kita start cycling. Kita start cycling. Tapi dekat sini lah dengan carrier. That baby carrier tu. Lepas tu kita orang start pergi camping dekat Jerangkang. After pergi Jerangkang tu adalah kita start pulau way kan. Tapi masa 3 bulan lah kita orang kat dalam laut dah. Tapi macam mana boleh datangnya idea untuk prepare cinta dan bawa cinta untuk travel dengan korang? Dan travel tu ialah travel yang berkaitan dengan korang punya minat lah, iaitu gunung lah. Sebab benda ni memang aku dah plan sebelum kahwin. Sebenarnya cinta tu lahir bukan accident tiba-tiba pun. Memang aku cakap kat Bella, kita buat anak je. Lepas tu nama dia pun kita dah memang pilih awal. So apa yang akan jadi tu kita orang dah imaginasi.
Macam aku selalu banyak travel luar negara naik gunung. So aku memang jumpa banyak lah dekat atas gunung yang korang takut kat Himalaya tu. Sebenarnya kampung orang, rumah orang ada je anak. Ada budak lahir 4,000 meters, 3,000 meters. So aku rasa kenapa pula? Kenapa orang Malaysia ni macam takut sangat nak bawa anak? And aku selalu kawan-kawan aku kan, kawan aku Japan, Russia, dia memang climb bawa anak. Pergi mana-mana lagi travel kita sini kan. Lepas macam aku nak tanya, weh asal kau bawa anak saya pergi gunung? Lah kau buat aku nak tinggalkan ke? Baik tak ya buat? Kecik aku yang tu. Aku macam, oh shit. Waktu tu sebelum kahwin? Sebelum kahwin lagi. Okay. So lepas tu aku cerita kat wife aku terangkan dia semua kan. Mula dia macam, dia macam tu lah. Lepas tu bila aku tunjuk gambar-gambar kawan aku apa semua kan. Eh betul lah aku tunjuk dekat atas gunung tu memang rumah orang. Memang perkampungan kan. So bila dia tengok macam tu dia kata, eh alah boleh buat lah. So kita buat je lah. So mula kita buat tu kan macam, kita tak ada kecoh-kecoh malah nak kecoh sikit kepala nanti kan. Kita hanya sebagai tahu yang rapat-rapat lah. Yang rapat-rapat pun macam, semua kena kecam lah. Memang kena kecam kau-kau lah. Macam tu gila je kan. Yang rapat-rapat tu kawan, family. Family kawan. Tapi sebab diorang tahu gunung tu dah macam rumah kedua aku. Aku memang kerja kat gunung memang. Cakap ni semua kena aku sebab gunung kan. Alhamdulillah. So apa-apa pasal gunung, aku memang agak, adalah power tapi aku macam faham lah. So macam risk assessment eh. So aku memang dah analyse semua apa risk yang ada. So aku dah tahu apa solution. So aku memang pilih tempat yang elok. So okay, alhamdulillah success semua. First gunung ialah? Oh kita pergi, kita masa tu kita nak pergi Annapurna Circle. Tapi tak habis. Sebab kita orang pergi gunung bawa cerita, kita punya mission adalah selamat. So apa-apa je jadi kita punya kita punya decision, ada problem dia turun. So masa tu, next tempat kita nak pergi, ada ribut tau. Ada macam heavy snow. So tim-tim depan kita patah balik. So kita ikut je lah, patah balik je lah. Tapi waktu tu agak tinggi dia tu, dah berapa meter? Dah dekat 3,000 lebih, 3,800 yang tu lah. 3,800 lah, dekat Manang. Dekat Manang. Biasanya kalau macam idea-idea yang risky ni, bapak dia macam confident sikit lah. Tapi mak ni dia macam lebih sensitif tau. So, okay. Mak punya pendapat, apa perasaan mak? Okay, so sebab I memang plan nak travel. So, lepas kahwin pun memang nak lagi travel. Cuma, tak adalah terfikir yang over extreme kan. Sebab, I kan start menung macam biasa je. So, masa dekat UIA tu, masa I umur 18 baru start sikit-sikit kan. Lepas tu, tak terfikir lah gunung saji. And that was the first snow mountain yang I pergi. Yang I pergi sendiri dan I bawa anak. Maksudnya terus. So macam cakap dengan family kan, family memang semua macam mahal kan, kau gila kan. Dan semua mengharapkan backup I cakap dengan tapi sebenarnya bini Acan sama bongo sama gila je kan. So I macam, I percaya kat dia lah. Sebab I tahu dia punya knowledge dan benda ni. So I cakap, I trust dia. So I cakap, okay tak. So I macam takde lah rasa sensitif ke macam, eh what happen ni ni. Just orang akan takut dengan benda dia tak tahu. Dan benda dia tak prepare. So what we do is, kita orang prepare lah. Kita orang check knowledge, apa nak buat, macam mana nak ni. Kita orang banyak lah, research dululah sebelum pergi. So I ada juga macam DM-DM macam Mak Saleh yang membawa anak kan. Lepas tu diorang cakap, you just go, you never know. Kalau you tak pergi, tak try, tak tahu. Dia cakap, don't assume. So kita macam, okay lah, kita pergi with preparation. So if anything happen, kita orang cari lah. Tapi benda ni bukan setakat applicable kepada budak je lah. I think benda ni applicable kepada semua orang lah yang nak naik gunung kan. Kau kena prepare lah sebenarnya, betul tak? Betul. Kalau kau tak ada knowledge, bahaya lah. Betul yang kena. Macam aku dah pernah bawa orang tua, aku pernah bawa orang dah pencin, aku pernah bawa orang muda, aku pernah bawa orang luar negara, aku pernah bawa orang cacat naik gunung, aku pernah bawa anak yatim naik gunung, aku pernah bawa budak kecil 4 tahun naik gunung. So macam benda tu aku memang risk dia, aku agak mahir. So aku rasa macam tak ada masalah. Macam kata office, kita pergi je lah. So tak ada kita nak pergi office tu senang kan, nak pergi tu kan. Tapi kita dah tahu apa yang kita akan jumpa. Kita boleh predict. So kita boleh, bila kita boleh predict, kita boleh sediakan backup plan. What if, what if. So pergi je lah, tak ada masalah ke. Boleh tak korang jelaskan apa preparation untuk every each of korang? Okay, macam kat aku, aku punya susah nanti aku nak bawa dia naik gunung. So aku yang pikul dia. So nombor satu, aku train dia nak duduk dalam carrier. So apa aku buat, hari-hari daripada dia umur berapa bulan dah, Start dia boleh duduk 8 bulan eh? 8 bulan, 10 bulan itu aku lupa dah. 7 lah. So aku selalu bawa dia keluar, pergi mana-mana ikut je aku, senang. Aku pergi biasa lemak pun aku bawa dia ikut aku, mana-mana je lah. Bawa naik carrier lah. Bawa naik carrier. Lepas tu bila dah besar sikit, dah dekat sebelum pergi 2-3 bulan aku ada basikal. So aku beli pula basikal, aku letak dia kat belakang kira, dia ikut je aku pergi mana. Alhamdulillah bila masa trip pun, kita orang punya trip dalam 2 minggu, dia memang 2 minggu tu duduk kat kira, dia elok, dia suka. Dan dia bonding rasa, dia lagi kuat masa turun hajan. So dia rasa tu rumah dia. Tu benda nombor satu lah. Sebab ada setengah mistake orang cakap, bila anak kau tak pernah duduk kira, memang kau boleh bawa naik gunung. Tapi kalau dia tak duduk diam belakang tu habis. Sebab cinta dia, apa-apa benda dia menangis. Dia tak bercakap kan, dia akan menjerit dan menangis. So dia duduk kira apa-apa dia jerit telinga aku sini. Cara asal tu. Ni? Serius? Dia kalau apa-apa kan, kau tengok video dia jerit tu. Dia nak nangis. So dia kalau dia jerit tu, dia ada empat benda selaku dia nak.
dia lapar, dia haus, dia nak dia terberak, dengan itu dia nak main. Dia nak main, dia boring. So bila dia buat yang tu dia menjerit. So bila dia menjerit first aku bagilah air ke bagi jajan ke apa kan. Kalau dia tolak kena stop lah sama ada dia nak susu ataupun dia berak. Cinta punya preparation lah. Tu preparation dia sebenarnya banyak lah. Tu antara yang paling yang susah sebenarnya. Kau prepare lah baju macam mana apa semua. Tapi physical punya. Oh kalau physical. Itulah physical dia ke dia kena. Dia lasak, dia selalu ngaku macam aku pergi mana-mana aku buat dia. So contohnya aku naik bukit, aku naik basikal. So benda tu akan buat badan dia lagi kuat lah. So antara benda aku buat, sebenarnya tips ni tips lah korang nak buat tak nak buat kan. Kita keluar daripada anak ni, setahun kita tak bagi orang pegang. Kita tak bagi orang cium peluk. Lepas tu setiap kali hujan, aku memang mandikan anak dengan hujan. Memang tak duduk dalam aircon, memang dia minum, dia mandi semua yang sejuk. So bila, tu petua orang lama lah, kawan-kawan kan. So bila kita tak expose anak dengan orang, so anak tu imun dengan kita tau. Apa je bakteria kita ada, dia imun sebab dia dengan kita kan. Tapi daripada orang lain tak imun. So orang peluk macam, anak kalau dah start sakit, dia akan selalu sakit-sakit-sakit. So alhamdulillah 2-3 benda ni aku buat. Cinta sampai sekarang umur 3 tahun tak pernah demam, tak pernah masuk sekitar. Walaupun kena kecam macam setahun pertama. Walaupun kena kecam. Tapi bila tak COVID, baru orang faham kenapa aku tak bagi orang cium anak aku. Dulu orang cakap aku kedekut lah, belagak lah apa semua kan. Kau je ada anak kan? Macam kau je ada anak. Ya, ramai. Tapi kita macam tak apalah. Yang penting nanti kalau anak aku sikit kan kau jaga. Sebab aku nak bawa anak aku travel. So apa-apa aku memang nak dia sihat lah. Jadi tips tu jadi. Okay, boleh ikut. So bila COVID ni baru kau fahaman kenapa jangan bagi orang luar cium peluk anak kau. Mak, preparation untuk mak. Okay, macam dia mahu kepada fizikal lah kan. So kalau macam saya rasa mental lah. Mental banyak gila prepare. Sebab I breastfeed. Still breastfeed. Okay, so macam I prepare lah in term of I punya production susu tu, benda semua kan. So I banyak research tentang how to maintain untuk breastfeed. Sebab apa tau, bila kita pergi gunung susah untuk kita nak bawa water ke apa kan. So semua orang tahulah kena breastfeed juga. Ya, breastfeed lagi senang. And dia lagi macam menghilangkan penyakit-penyakit semua. Kalau anak tu tak selesa pun dia tenang. Ubat penenang kita panggil. Ubat penenang kita panggil. Dia boring apa semua, pump kejap, okey settle, dia diam. Okey, so, pump jugalah. Bukan pump, maksudnya bagi dia minum lah. So kita orang kalau trekking tu, katalah trekking tu kau buat 4 jam kan. Kita orang bila trekking tu akan jadi double lah, 6-8 jam. Sebab kena stop. Dia tak tenang sikit. So bagi. Macam ada orang cakap, kenapa tak pergi bottle kan? Lagi senang. So bagi air lah, bottle is not hygiene. Sebab kau dah pergi travel, kat mana pula kau nak basuh, benda semua tu kan. Maksudnya kau nak bancuh kan. So kalau macam, ibarat air, kalau air kat suai macam air kowe lah. Kowe berjalan lah. Ini bukan promote ni macam ibarat. Kau nak kowe. Kau tak jauh kowe Dia macam senang, you pergi macam terus kan. Takde kau nak bancuh, nak basuh susu, nak cari air panas semua kan. So, apa-apa kat situ lah. So, I prepare mental lah. Macam mindset kau masa tu memang kau kena tahu ni kau bawa baby ni. Itu kau jaga diri kau seorang. Kau bawa anak. So anything happen, kita orang akan stop. So memang jadi double lah. So dengan dia pun I biasa kan. Tak nak botol langsung, kita tak bagi lah. So I rasa tu je kan preparation lain. Physical sama je lah. Physical macam biasa je lah. Macam je lah, kau pergi jogging, swimming. Physical pun paling-paling acan je lah sebab kena bawa. Tapi I bawa banyak. Tapi kita tak macam anggap sebab Achen dah bawa bag out. So I bawa dalam 7 kg. Lebih 15. Lebih. Barang awak, barang saya awak bawa. So I akan bawa semua. Kita ada poter ke? Ada ambil poter. Poter tu aku bawa kelengkapan harian. Kelengkapan kita semua. Tapi yang daily ni sebab kita jalan sendiri, kita tak jalan dengan poter. So poter tu aku bagi dia bag besar, masuk semua barang 2 minggu kau pergi jalan. So kita orang jalan sendiri je lah kita orang. Lepas tu, I always cakap dengan Achan lah. Hormon untuk perempuan menghasilkan susu tu kan. So kau kena bagi aku happy je kat sana. So jangan cakap gaduh. So share sikit apa kau punya petua-petua buat dia happy, cara-cara. Oh dia punya, kau nak bagi bini kau happy ni, dia punya level kau pakai stokin tau. Sebab dekat atas gunung ni, satu, dia sejuk. Bila sejuk, lepas tu altitude tinggi tau, udara nipis. So bini aku first time pergi. Then dia pergi, dia bawa anak. Dia bawa anak, lepas tu malam dia tidur dengan anak. Breastfeed lagi kan? Sakit berikat kan, breastfeed kan. Aku pula malam tidur sorang-sorang. So aku memang lagi segar dan lagi energi lah. So bila pagi, benda yang paling susah. Sebenarnya kau pun dah naik gunung, kau tahu kan, nak bersiap. Memang malas nak pakai stokin dan ni. Dia bukan malas lah sebab bangun-bangun berah. aku akan uruskan anak, pakaikan dia baju semua. Lepas aku bagi kat Bella balik. Lepas tu bila dia pakai Bella, Bella uruskan dia sambung pula. Lepas tu aku sambung lah, tolong dia. Pakaikan dia apa? Kan bila nak jalan kat salji, stokin salji tu. Kita pakai ada kasut, stokin dengan crampon. So aku kena tolong pakaikan lah. Sebab nak pakai sini susah dengan pegang anak.
So nak jaga bini ni, kau bila naik gunung kau kena bawa dua-dua lah, jaga dua-dua. Tu dia punya, dia punya cabaran lah. Bukan bawa anak jaga anak, tak, kena jaga dua-dua. Kita cakap atas semua betul lah. Bila kita ada bini ni kan, bini ni kita anggap oh dia pun baby. Baby kawin. Okay, apa cabaran paling utama semasa bawa cinta sepanjang trek? Pakai kena baju. Pakai kena baju. Sebab dia tak nak pakai baju? Tak nak. Yes. Babe, kau tahu negatif 15 dekat atas, dalam gas on negatif 15 kan baju dah dua, dah tebal kan. Lepas tu pakai pula blanket kan. Baring kan, menyuk kan. Dia keluar buka semua baju, dia pakai pampers, dia lari dalam. Ada video. Dia ada video dia. Tapi tak boleh upload kat IG kan, sebab sekarang kena blog. So kau bayangkan negatif 15, dia boleh jalan-jalan tak pakai baju, pakai pampers. Kau dah lah penat. Macam bila kau berjalan, dia duduk tau. So bila kau baru nak duduk rehat, dia dah terlepas. Dia berlari sana sini. So macam bila je waktu kau rehat. Yes. Itu cabaran paling besar. Kita kalau sampai kat kita punya pit stop, is mindset kau aku nak rehat. Kita orang jangan sesekali ada mindset tu. Sampai dia kisah maksudnya is play time. Play time. Sebab dia dah tidur. Dia suka berjalan tau. Dia berjalan, dia akan tidur. Bila kita orang jalan, dia akan tidur. Sampai dia ada full energy. Kita orang zero effort. Kau bayangkan lagi yang sama nak rehat kan? Pukul 6 kan, baru sampai dengan 5 kan. Dia pula dia tengah full energy. Nak marah tak boleh. Tak boleh. So kena layan lah. Lepas tu pagi bangun tidur pun sama. Kita bangun tidur kan, baru macam tengah nak semput kan. Dia dah berlari kan, nak pakaikan baju, nak tangkap dia. Oh susah. Dan ni lah, dia on the way kita orang bawa tu dia tak suka. Macam tadi cakap dia tak suka stop kan? Kita orang tak boleh stop jalan because dia akan jadi lihat lah. Jadi dia akan azan kat telinga you. Yang paling seram ialah orang lalu lalang. Tentu kita pernah. Kita orang stop ni kan, dia akan jerit macam kena dera. So orang akan pandang kita orang macam dia ni bangang ke bawa baby kan, macam tu. Kan kau tengok video kan, macam bila aku duduk dia jerit. Dia jerit. Lepas tu bila aku bangun kan aku cakap dia lah, nak kena jalan ke, penat lah ni. Dia diam. Bila aku duduk balik dia jerit. Dia suruh jalan je, 8 jam track, 8 jam jangan duduk. Duduk bila dia nak susu, gentu je dia. The second time tu dia dah boleh cakap kan, kita orang pergi. Daddy, laju, laju, lari. Dekat snow. Tengah kau penat-penat bawa nak, Daddy, laju. Laju, laju, lari, 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 lari. So, pandai pula dia punya time tu kan. Macam nak, kalau macam I, more kepada breastfeed lah cabaran. Sebab penat, kau tahu naik gunung tu dah penat kan. Tapi breastfeed tu macam kau buat double work lah. Tapi everything is mindset, memang tak ada apa pun. Ada yang satu, awak tengah macam, kau tengah on track, tak ada apa-apa ni. Semua tepi kau semua basah, dia nak susu kat situ juga. Kan kan tak cakap kalau dia nak sekarang lah. Open space kalau tengah sejuk kan. Tentulah nak buka baju. Boleh lah kalau kau nak hold 5-10 minit, tapi aku yang bawa ni tak tahan dah telinga. So nak kena prepare tempat, nak susu. Apa yang korang belajar dari pasangan masing-masing sepanjang trek tersebut? Sebab aku macam dah banyak. Aku jenis semua benda aku tengok, aku macam aku jenis profiling ni orang. So aku memang dah profile wife aku semua kan. So masa dekat gunung aku tak ada nak kata belajar banyak pasal dia. So macam memang tak tahu dah. Memang dah tahu dia macam tu. So aku okey je. So macam tak, walaupun ada perangai-perangai baru ke yang tiba-tiba keluar kan. Tak ada lah. Tak ada. Bagus je. Sebab memang dah kahwin, memang aku dah kenal dia, aku memang dah nampak dia macam mana kan. Mungkin sebab aku jenis dia sebenarnya bila pergi tu lagi behave tau. Sebab kau dapat seronok dapat. Aku rasa lagi okey. Macam tak tahu lah kalau macam bini aku, kalau kau tak bawa keluar sebulan lagi, lagi baik aku bawa pergi gunung daripada duduk rumah sebulan tak keluar. Dia I rasa tak ada apa yang belajar lah. Just sama je lah. Kita orang tahu lah. Memang I tahu kenal perangai dia macam tu. Kalau aku jadi hub nanti dia ni. So actually tak ada apa. Kita banyak belajar pasal life lah. Kalau pasal Isha tu kita nak belajar dan nampak awal lah. Okay, sebagai kata-kata akhir lah. Maybe Achan dengan Nabila ada pesanan ke kat orang-orang yang dekat luar sana, pasangan di luar sana yang nak sangat bawa family diorang pergi bercuti ke travel ke, tak kisahlah naik gunung ke apa ke. One day kan, aku ramai kawan-kawan tua yang dah pencin semua kan. One day masa umur kau 50 plus kan, kau masa tu mungkin dah start selesa, dah start lega, banyak masa lapang. So masa tu kau akan start throwback life kau sebelum ni. Nangis lah. Kau throwback life kau kan. Macam kawan-kawan aku suka tengok kan, diorang suka play video anak, suka tengok gambar-gambar, upload balik gambar anak masa muda. So cuba korang tengok gambar-gambar tu one day kan. So gambar tu korang dengan keluarga ataupun korang seorang. So kalau korang ada anak kan, korang rasa nanti one day kau tengok gambar anak kau, gambar anak kau seorang ataupun dengan kau. So cuba kau tanya life kau sebelum ni 50 tahun tu, kat mana diri kau sebenarnya. So kalau travel, bawa lah anak bini. So kita create memori dengan diorang. Nabila. Okay, so macam saya sama je lah. Saya rasa sebab ramai tau kawan-kawan saya yang macam single kan. Dia cakap, saya takut nak kahwin sebab saya jenis travel. So nanti I travel, tapi I tak bagi.
ada anak, I susah nak bawa anak I. Actually, you hanya takut, you hanya takut pada benda yang you tak tahu. You hanya takut pada benda yang you tak prepare. So the thing is, you hanya perlu prepare. You hanya perlu prepare untuk you bawa sekali tu. Actually, bila orang cakap tak nak tu, it's actually just alasan. Excuse dia sebenarnya. Excuse je sebenarnya. So sebenarnya bila you prepare semua kan, you mampu je bawa anak you pergi mana-mana pun. Bawa. You dah ada family, kenapa you nak pergi seorang-seorang? Kita create memories together. Tak nak nanti ada tu, jadi cakap gambar seorang-seorang. Kenapa aku dekat Annapurna seorang-seorang ni? Mana anak aku, mana bini aku? So macam tu lah. Actually just prepare. Sebenarnya semua you boleh je buat. Just prepare. So talk dengan partner, bincang dia elok, rancang dia elok, insyaAllah semua boleh pergi. Macam kena tamparan wanita weh. Kau cakap sebelah aku kan. Belum kahwin tau. Belum kahwin, bukan dah kahwin. So sempat lagi. Anyway, thank you so much Achan dengan Nabila kerana sudi berkongsi dalam video I. Anyway, thank you guys for watching. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Comment lah semualah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye.